Halo guys, apa kabar? Selamat bertemu lagi di Eros Cody Channel ya. Saat ini aku pengen buat vlog, dan vlog ini tentang salah satu villa dari buyer saya. Beliau ini adalah mantan duta besar yang sekarang ini stay di Bali. Bukan stay sih, punya villa di Bali. Kemudian furniturnya beli dari Wisnu Antique Furniture, yaitu toko tempat saya bekerja ya. Dan sekarang saya akan villa touring di tempat beliau. Oke guys, jadi ini kita mulai dari paling depan. Sebenarnya di tempat ini ada dua villa, yaitu villa pertama adalah villa tempat punya buyer saya Mr. Martin, dan satunya yang ini adalah villa tempat sahabat beliau. Nah, sekarang saya akan touring ke villa yang merupakan milik dari sahabat Mr. Martin. Oke, langsung aja kita masuk. Yo, kita masuk udah ke rumahnya nih. Go. Kita masuk dari pintu tengah aja ya. Jadi di depan tuh ada kolam. Itu tipe rumah yang paling gua suka, itu adalah yang dikelilingi dengan kolam ikan. Ini ada nih kolam. Keren banget, keren. Lantainya kayu guling ini, bro. Nah, ini dia di sini. Ini penampakan dalamnya kunci nggak ya? Itu dikunci. Mandinya guys, cakep banget dah. Ada dua wastafel, basing, cermin ukir. Ini seperti kamar mandi luar ya. Keren dah, atapnya gini. Ukiran coy. Ukirannya, kemudian apa ya? Plafonnya pakai gedek bambu. Jadi inspirasi kamar mandi kalian. Ada bathtub gitu ya. Dan ada tanamannya kok. Gila. Enggak masuk. Lorong gitu ya sih. Entar di rumah. Di teras kecil gitu. Difungsikan sebagai kitchen. Keren sih konsepnya. Ini ada kabinet. Ini bisa sebagai inspirasi ya. Pengangkatan ruang kecil sebagai kitchen bersih. Cocok-cocok, bagus. Dan sama view-nya dapat. Nah, kalau ini adalah view dari depan kamar. Jadi dia ada 3 kamar. Kemudian masing-masing menghadap pool, kolam renang. Kamarnya lumayan panjang. Bagus juga, ada gazebo-nya. Tapi yang paling nyaman tuh terasnya sebenarnya kalau berdua sih. Terasnya tuh nyaman banget. Dan semua furniture ini dibuat di Wisnu Antique Furniture dan Layang Mas, Ubud, Bali.
ya. Jadi buat Anda yang di Bali yang perlu furniture, silahkan menghubungi Wisnu Antik Furniture. Bisa kita bisa masuk sih, kita coba masuk. Nah, ini adalah furniturnya. Ini sih lumayan suka antik kan. Ini pakai rotan terasnya, kursi rotan, meja kopi, dan ini ada bangku antik juga. Oke. Nah, ini dari kamar utama nih pemandangannya. Dan lagi-lagi depan teras ada juga kolam. Jadi benar-benar ini seperti retreat villa gitu ya. Tinggal di sini tuh tenang banget. Bayangin aja nih kalau sawahnya lagi pagi, tadinya lagi menguming gitu, kayak apa enaknya. Keren konsepnya. Keren banget, baik. Kita lagi kerja nih sebenarnya sih. Oke, jadi buat yang pengen beli furniture yang cepat kayak gini, silakan menghubungi Wisnu Antik Furniture ya. Kita melayani decking juga, furniture untuk di pool, juga furniture untuk di dalam kamar seperti tadi, indoor juga boleh. Lumutan. Oke, itu dulu bro touring kita kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan berikan komentar terbaik kamu ya, supaya gua makin semangat buat upload video selanjutnya. Dan terima kasih semuanya. Bye bye. See you next time. Ciao.